Oke, lanjut. Mau dicoba dulu, boleh. Videonya di-pause. Kalau sudah, oke. Apa jawabannya ditandai? Yuk, kita cocokin sama-sama. Ini sebelah kiri huruf ABC, sebelah kanan bilangan atau angka semua yang bisa dirapihin ya. Rapin aja dulu ini, apa nih? Akar 2 tambah akar 3 tambah akar 6. Kan akar 6. Tambah 3 ya. Oh, nggak ada yang sejenis ya semua. Saya kasih 2 lah gitu. Oke. Berarti bisa dirapihin jadi gini ya. Akar 6 ditambah ya semua nih kali 2 semua ya. 2 akar 2 tambah akar 3 tambah akar 6. Wow. Ini pas kanan. Kalau ngelihat kiri ada akar-akaran, kanan ada akar-akaran yang terbersih ya lain. Kiri kanan dikuadratkan ya, jika dikuah ya. Nah. Cuman sebelumnya kakak mau tanya deh, kalau A tambah B tambah C dikuadratin jadinya apa? A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah 2AB ditambah 2BC ditambah 2AC. Loh, kakak ngomong 2, mana tulisan 2-nya? Oh ya, lupa. Pakai kurung. Gede ya. Nah, jadi kalau ini pakai akar, jadi nggak usah pakai kuadrat, ABC aja. Tapi di sini 2 akar AB tambah akar AC tambah akar BC. Nggak apa-apa, nggak kelihatan ya, orang cuman analogi yang atas ya. Oke, yuk. Oh iya, ini yang pertanyaannya kita pisahin. Sekarang ini nih, ruas kiri ini kita kuadratin ya. Jadi apa yuk, sama-sama warnanya biar jelas. A tambah B tambah C, oke. Yang bagian ini. Ditambah 2 akar AB tambah AC tambah BC, gitu ya. Sedangkan ruas kanan ini sepanjang ini ada akar nih, tuh. Kalau dikuadratin ya akarnya hilang aja ya. Wah, nggak muat. Kalau gitu kita tulis aja di bawahnya. Ini akarnya hilang kan, udah dikuadratin. Jadi enam ditambah 2 kurung ya, akar 2 tambah akar 3 tambah akar 6. Waduh, bisa tahu nggak nih ABC-nya? Kita harus cari nih. Gimana ABC jumlahnya 6, AB-nya 2, AC-nya 3, BC-nya 6. Ya gimana tuh ya? AB 2. Gimana kalau 2 kali 1? AC 3. Gimana kalau, ini jangan 2 kali 1, 1 kali 2 gitu ya. Nah ini kan sama-sama A nih. Nah, 1 kali 3 tuh kan. Sama-sama punya A. 2 dan 3 kan faktor bersamanya 1. Nah BC-nya nanti 2 kali 3. Berarti ABC-nya masing-masing 1, 2, 3. Yang kalau dijumlah 6. Mudah berarti ya. Mudah. Udah ketahuan ABC-nya. Tinggal terusin ngerjain soal aja ini. Ini sama yang penyebut jadi ABC ya. AB supaya jadi ABC butuh C. BC supaya jadi ABC butuh A. CA supaya ABC butuh B. Oke. Berarti atasnya adalah ini 6. Bawahnya perkalian ya. 2 kali 3 kali 1 ya. 1 kali 2 kali 3. Oke, hasilnya sah. Tuh, jawabannya yang E. Oke.